Motor Antik Club Karimun menggelar kegiatan bakti sosial dengan berbagi menu takjil untuk menu berbuka puasa pada Minggu 3 Juni 2018. Motor Antik Club Karimun atau MAK membagikan takjil dengan menjambangi 13 masjid yang tersebar di seluruh wilayah Bumi Berazam. Ke-13 masjid yang dapat dijambangi pada Ramadan tahun ini yaitu Masjid At-Taqwa, Masjid Baitur Rahman, Masjid Darul Jannah, Masjid Baitul Karim, Masjid Ibadur Rahman, Masjid Al-Jihad, Masjid Al-Mubarak, Masjid Al-Falah, Masjid Agung, Masjid Pamak, Surau Istiqomah, Masjid Al-Hikmah, dan Masjid Baitul Taqwa yang berada di Kuda Laut, Baran. Pada sore hari ini, tadi kita membagikan wejangan atau untuk berbuka puasa di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Karimun ini. Berupa apa aja tadi yang disalurkan? Berupa air mineral, terus sama buah kurma. Itu aja. Berapa ada jumlah berapa? Semuanya itu total itu 10 masjid. Yang tujuan kita 10 masjid. 13 ya, 13 keseluruhannya 13 masjid ya. Selain untuk menjalin tali silaturahmi dan keakraban, acara kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan ini untuk saling berbagi kepada kaum muslimin yang tengah menjalankan ibadah puasa. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau.